Prat 2, bocil yang punya kelainan ini selalu membuat masalah dan bikin semua orang di sekitarnya kesal. Udah gede aja masih nyusahin emak harus dipakein bajunya dan diiketin sepatunya. Pas di sekolah dia langsung disetrap karena kusembet sepatunya udah kayak fosil peninggalan zaman Neolitikum. Emaknya pun selalu kena mental breakdance karena setiap kali dia dinasehatin, dia malah cekikikan sendiri. Di balik akhlak manusia ini tersimpan rahasia besar kenapa si bocil sering banget bikin orang-orang emosi. Suatu hari, dia yang selalu jadi target bully murid dan para gurunya pun udah muak sampai nekat kabur dari sekolahnya. Dia pun bisa pergi jalan-jalan sendiri di kota tanpa pengawasan dan di saat inilah dia merasa paling happy karena gak perlu dengerin omelan orang-orang yang sering berkicauan. Dia merhatiin orang-orang di jalanan yang gak pernah sekolah tapi kok hidupnya senang-senang aja. Dan sumpah ini endingnya mengeset banget guys. Kalian harus tonton, link fullnya ada di pinggir komen.